mana tercetusnya idea untuk buat hangout dan duyung dream ni, staycation ni? Okey, idea ni tercetus sebetulnya daripada kami sekeluarga jugalah sebetulnya. Oh, okey. Dia bila kami sekeluarga ni, keluarga kita besar kan. Jadi dengan adik-adik dah kahwin semua, anak-anak buah ramai. Jadi untuk kita pergi bercuti tu, kita suka gathering kan. Jadi bila kita nak pergi ke Melaka, by the way Melaka tu saya punya hometown lah. Nak pergi Melaka tu, kita susah nak cari homestay ke hotel yang boleh akademik semua orang. Betul. So kita, kebetulan lah tu saya ada satu property di Melaka. So kami wujudkan dia macam tempat balik kami duduk di situ. Jadi itulah mulanya tercetus idea kat situ lah. Kena pergi sekarang. Saya setuju. Kena pergi sekarang. Kita nak tahu juga feedback daripada apa ni? Penonton. Customer. Daripada customer. Mungkin ada yang bagi good feedback ke macam mana? Boleh kongsikan? Feedback yang saya dapat buat masa ni dekat Duyung Dream je lah. Sebab itu yang operasi kan. Feedback biasanya kami dapat biasanya rumah berpatutan. Harga berpatutan. Rumah besar, selesa. Staff saya peramah, itu komen-komen positif yang saya dapat lah. Ada juga komen-komen negatif saya dapat yang juga mana bantu kita untuk perbaiki. Macam komen yang selalu kami dapat yang negatif, tempat tu jauh. Susah, tapi itu semua first timer lah. Lepas tu dia dah get used to it. Betul. Kalau anda pergi sendiri ke The Duyung Dream Airbnb, anda boleh lihat ada 1,196 review. Wow. Jadi kalau nak book pun boleh book daripada Airbnb, betul tak, Cik Fauzi? Betul. Okey, jadi kita nak tanya untuk hangout di Langkawi tu bila sebenarnya? Memang lagu ni kita plan kita nak buat lagu tentang kawan. Sebab kita tahu sekarang ni macam orang asyik buat lagu tentang cinta, putus cinta, tapi kita nak pasal lagu kawan ni sebab perangai kawan-kawan ni memang sangat related dengan kita semua. Betul. Dekat kehidupan ni macam kawan makan kawan. And then bila susah dia ada. Bila susah dia tak bila ada. Bila senang dia, dia ada. Betul. So kita nak semua masuk dalam lirik tu. And timbul lah tak ada guna punya kawan. Tak ada guna kawan. Faham. Jadi kenapa dalam banyak-banyak tajuk, kenapa tak ada guna? Kenapa ada guna ke, tak ada guna? Sebab kita orang cari lagu pun sudah tunjuk kawan tak ada guna. Lirik dia pun ada tak ada guna. Daripada penceritaan lagu tu memang kita memang nak cok yang kawan tak guna. Berlari semasa-masa sang jauh panggang dari api apa dah nak jadi kawan jenis macam ini. Kecil-kecil lembu jaga, ada kawan tak ada guna. Pernah bercinta lupa-lupa, dah putus pandai cari pula. Tak ubah tutup geni, minta apa, minta umi. Satu sampai sepuluh memang acok tak acok. Berdudulah, jalan saja, ini semua cobaan. Badanku penat, otakku dah tenat. Musim penerana jiwa si kuat. Bersemangat, jangan kalah dengan orang yang gila. Sifat mula sampai tak mat.